itu sudah berangkat sepedanya tetap di sana di ujung, dia menapak di rel kereta. Berarti dia sempat menggunakan sepeda dulu pak ya? Menggunakan sepeda ontel, lalu di sana pos dia menapak di situ lari-lari di antara rel. Untuk korban itu sendiri membawa identitas apa? Tadi saya periksa tidak ada sama sekali berkaitan dengan orang tersebut. Berarti belum tahu dia warga sini atau bukan gitu, Bang? Belum tahu. Tapi mungkin daerah sini kalau naik sepeda nggak jauh paling. Nanti yang mungkin ditanyakan, nanti akan melakukan penyelidikan. Dan mudah-mudahan bisa ditemukan di bebasnya. Ada identitas? Kira-kira misalnya berapa, Bang? Kemungkinan berapa ya? Sekitar 30-an ya? Pada sekitar 30. Jam 11.10 menit. Nah, kejadiannya jam 11.10 menit. Pak, kerusakan tubuh ada nggak, Pak? Kehilangan organ gitu, Pak? Sebetulnya utuh dia tadi, ya. Lihat di TKP utuh, mungkin karena benturannya segol aja, mungkin karena sama kereta. Yang cuma tadi dia terlempar sekitar 20 meter, gitu. Lukanya di bagian apa, Pak? Luka... Lebih kelihatan luka. Lebih kelihatan di muka ya. Muka itu agak lembab dan keluarkan darah dari mulutnya. Jenazahnya sekarang dibawa kemana, Pak? Karena di Sukudin.